Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Mayang Madu Vlog. Semoga hari ini teman-teman selalu diberikan kesehatan dan keberkahan selalu. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillahirobbil alamin. Di video kali ini, Mayang Madu Vlog akan mengajak teman-teman untuk jalan-jalan menuju ke ujung dari kota Juwana. Mayang Madu Vlog akan mengajak teman-teman untuk mengunjungi ke Pulau Seprapat yang terletak di ujung Juwana. Untuk menuju ke lokasi kita akan melalui Jalan Bajo Mulyo lurus menuju ke ujung Juwana. Pulau Seprapat Juwana merupakan sebuah kecil yang ada di Desa Bendar, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Pulau Seprapat ini ada di pinggiran Laut Utara Jawa yang dulunya banyak dihuni oleh hewan kera dan konon katanya dijadikan sebagai tempat pesugihan. Di pulau ini, Anda bisa melihat begitu banyak pohon-pohon berukuran tinggi sejenis bakau yang menambah kesejukan udara di tempat wisata ini tidak kalah dengan tempat wisata di Pati. Menurut cerita, pulau ini disebut Seprapat konon karena Dampo Awang meninggalkan hartanya sebanyak seperempat hartanya di pulau ini. Pulau ini banyak ditumbuhi pohon-pohon tinggi nan rimbun, sejenis pohon bakau sehingga kalau Anda berkunjung ke Pulau Seprapat akan merasakan kesejukan. Dulu, konon pulau ini terletak di tengah alur Sungai Kalijuana atau Sungai Silugonggo, tapi sekarang pulau tampak menyatu dengan daratan di sebelah barat bantaran Sungai Juwana. Mungkin karena terjadi erosi atau pengikisan tanah oleh arus sungai sehingga terjadi penyempitan sungai dan bersatulah Pulau Seprapat dengan daratan. Pulau ini mempunyai luas sekira seperempat hektar. Pulau ini terdapat di Desa Bendar, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Bagi Anda yang ingin berkunjung ke pulau ini dari jalan besar atau pantura masuk ke arah utara, Anda bisa menyusuri jalan di pinggir Sungai Silugonggo ke arah utara sekira 1 km. Di pulau ini terdapat makam tua yang merupakan penyebar agama Islam di Juwana dan sekitarnya yang bernama Lodang Datuk. Makam ini dulu diberi cungkup dan tak terawat, tapi sekarang makam ini dipugar bangunannya dan dibangun lagi seperti musala. Lodang Datuk semasa hidupnya tidak pernah menikah, hanya menggembleng ilmu kanuragan. Oleh karena itu, murid-muridnya menyebutnya Syekh Lodang Datuk Wali Joko. Pulau Seprapat merupakan bersejarah bagi warga Juwana yang sudah lama dikenal oleh para pengalap berkah dengan sebutan Pulau Seprapat, dan menjadi bagian dari luas wilayah Desa Bendar, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati. Pulau dengan pohon tua cukup rindang itu, di tengah-tengahnya terdapat sebuah makam berbentuk musala yang dibangun oleh warga setempat. Jauh sebelum itu, cungkup makam dari kayu tersebut cukup tua dan tak terawat. Di balik cungkup itulah, menurut cerita tutur dimakamkan seorang tokoh yang disegani pada masa berkembangnya agama Islam di daerah pesisir pantai utara Jawa, yakni Mbah Datuk Lodang. Oleh warga, sejak pulau tersebut tidak lagi digunakan untuk ngalap berkah, namanya diubah menjadi Syekh Datuk Lodang Wali Joko. Karena itu, tiap tahun sekali pada bulan Syawal, atau bersamaan dengan perayaan tradisional nelayan yang dikenal dengan Sedekah Laut, dilangsungkan pula peringatan atas tokoh tersebut.